Maaf ya, gue gak bisa, Jok. Ra. Ra. Jadi selama ini kamu anggap aku apa, Ra? Kayaknya di rumah beli hitam deh. Tapi gue yang merek. Gak ada. Cewek cakep banget, gila. Cocok banget nih pasti buat lu. Eh, tapi kayaknya bener deh. Harus nyari cewek baru. Emang lu kenapa, Jok? Gue yang kepercayaan. Bukannya gue gak percaya sama cinta, tapi gue takut kalau misalnya gue jalanin lagi, kejadiannya bakal sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi dulu tuh dia orang yang paling bucin yang pernah gue kenal. Tapi semenjak dia kenal cewek itu dan sering di PHP-in, ya begitulah dia sekarang. Clara namanya. Pinjam juga. Iya, tapi enggak apa-apa, lo duluan aja. Oke, thanks. Eh, tunggu deh. Iya, kenapa? Nama lu siapa? Gue Clara. Gue Jonathan. Lo suka baca buku itu juga? Iya sih, baru mau baca. Oke. Lo tuh yang temennya Pratama itu ya? Sorry, siapa? Bima maksud gue. Oh iya, Bima. Lo kenal Bima dari mana? Dari Instagram. Dasar Bima. Ini berarti sering diajak nongkrong gitu kan sama Bima? Ya jarang sih, soalnya kan Bima juga sibuk tuh. Iya. Sorry, gue ditelepon, gue mau pulang duluan. Lo oh, baca aja gak apa-apa, gue udah baca dua kali juga. Thank you. Iya. Anggur nih. Iya, ada nih. Bim lu, nah Clara gak sih? Clara? Hmm? Siapa sih yang gak tau dia? Serius lo tau? Jo, dia tuh cewek paling cantik sekolah ini. Tapi lu tau kelasnya gak? Halo, Ra. Hai, Jo. Ini novelnya gue udah selesai. Iya. Kok lo tau kelas gue di sini? Siapa sih, Ra, yang gak tau kelas gue? Bisa aja. Lo udah selesai baca bukunya? Udah, makanya gue kasih lo. Gimana ceritanya, seru gak? Not bad sih. Kayaknya ini bakal jadi novel favorit gue yang kelima. Keren banget dong. BTW, lo tau gak sih, gue tuh jarang banget lihat cowok yang sehobi sama gue gitu loh. BTW, lo udah nampetin novel apa aja? Boleh sebelum juga? Boleh, boleh. Kan ada 4 tuh. Iya, apa aja tuh. Yang pertama itu True Stalker. Jerry Manjali, A Head Full of Ghosts. Yeah. Yang terakhir yang paling gue suka itu Dua Dunia. Lo seriusan banget baca True Stalker? Serius? Kok lo ketawa sih? Enggak, biasanya tuh yang suka baca buku gitu tuh cewek-cewek gitu loh. Ya lo tau sendiri dong kalau misalkan cewek tuh suka stalking gitu. Gue juga. Karena emang ceritanya bagus, jadi ya gue baca. Iya sih. Era, gue mau cabut lagi deh. Oh ya udah deh. Gue mau lesen juga. Oke. Thank you ya. Makasih juga ya bukunya. Iya, iya. Kak, saya mau pinjam buku ini dong. Besok saya balikin kok. Yakin cukup baca sehari? Cukup kok, Kak. Oh iya. Jonathan.
Jo, Enggak. lo pusing banget. Iya, tadi gue lupa sarapan. Lagian sih. Kok lo di sini, Ra? Itu, tadi tuh gue mau ke ruang guru kan. Terus gue lewat koridor, tiba-tiba gue liat lo dari koridor pingsan. Gue khawatir tau gak sih, Jo? Sorry, Ra, ngerepotin. Gue gak apa-apa kok. Iya, gak apa-apa. Gak ngerepotin sama sekali sih. Tapi, kok bisa sih lo dihukum kayak gitu? Jadi kemarin gue minjem buku. Harusnya gue bawa hari ini, tapi gue lupa. Oh gitu. Ya udah lo mau makan gak? Gue traktir. Apa mau gue bawain kesini aja? Gak usah, gue nanti ke kantin aja. Takut ngerepotin. Oh ya udah. Lo ke kantin duluan, gue mau ke kelas dulu. Thank you. Lo tungguin di sana ya. Apa perlu gue gendong juga? Gak usah, gue kuat kok. Hai Jo. Hai Ra. Lama ya nunggunya? Enggak kok. Makasih banget ya Ra, lu udah mau nolongin, nemenin gua, ngajak gua makan kesini. It's okay, ada yang kurang loh, gua bawain sesuatu buat lo. Apa? Tara! Nih, buat lo, dimakan ya. Gue temenin di sini. Lo gak suka ya, Jo? Enggak, gua suka. Makasih ya, ini buat gua kan? Lu sweet banget sih, Ra. Makasih, gua duduk situ boleh gak? Boleh, boleh. Thank you ya. Iya, yeah, dimakan, Jo. Jo, BTW, gue belum minta nomor lo lah. Oke. Lo serius? Si Clara ngelakuin semua itu? Serius, gue maksud gue bohong. Iya, yeah, Jo. Gue kenal sama 4 orang yang pernah deketin si Clara. Dan 4 orang ini nggak dapat perhatiannya si Clara. Ya, karena dia orang paling dingin di sekolah. Serius lo? Tapi yang gue bingung tuh, kenapa dia care-nya sama gue doang gitu? Nah, itu dia. Gue juga kaget kenapa dia bisa begitu sama lo. Udah lah, gue gak mau GR, Bim. Sumpah, Jo, itu lampu hijau buat lu. Sebenernya gue juga sempat mikir kayak gitu, cuman... Ya lu tahu kan ini pertama kalinya gue suka sama cewek. Nih, sekarang gini. Dengan mengesampingkan gender... Mungkin gak orang yang baru kenal itu care. Duh, iya lagi. Iya kan? Iya. Man, let me tell you something. Apa? Perlakuan Clara ke lo... Itu jauh di luar ekspektasi. Kayak, lu kan baru kenal nih sama dia. Mungkin gak sih dia care banget sama lu? Ya kan? Terus maksud lu, dia suka sama gua? Well, that's right. Gua tuh takut, bingung. Tapi ya gua seneng sih kalau misalnya apa yang lu bilang itu benar. Ya menurut gua sih seharusnya benar. Kenapa gak lu coba? Kayaknya gua bakal cari waktu buat nyatain perasaan gua ke dia dan... Gue yakin kali ini gue berani buat nyatainnya. Jadi dari sini mereka tuh ya semakin dekat. Ya kayak lagi ngerang pacaran lah. Tapi mereka udah pacaran belum? Enggak, bahkan belum sama sekali. Wow. Jadi dari situ waktu terus berlalu. Kayak sebulan, 2 bulan. Dan akhirnya kemarin dia baru berani untuk menyatakan perasaannya ke Clara. Halo, Ra. Jo, apa sih? Aku udah lama banget nunggu momen ini, Ra. Aku tahu sebenarnya perbuatan kamu dari awal maksudnya apa. Kamu mau gak jadi pacar aku? Jo, ini tuh terlalu berlebihan banget, tau gak sih? Maaf ya, gue gak bisa, Jo. Ra. Ra. Jadi selama ini kamu anggap aku apa, Ra? Jadi gitu ceritanya. Bim, yuk, gue cabut dulu ya. Nah. Bim, kemana kok duluan ya? Kemana? Mau kemana sih?
gue salah. Gue gak seharusnya hidup dalam bayang-bayang realita palsu yang selama ini gue yakini nyata. Gue bodoh banget udah berpikir gue bisa dapetin berlian yang secara gak sengaja jatuh ke tangan gue yang penuh dengan kotoran. Ibarat sebuah parkiran di supermarket. Luas. Tapi banyak yang tiap menit mampir dan parkir. Ya iya, kendaraan gue dijauh. Diperhatiin. Tapi begitupun berpuluh-puluh kendaraan lainnya. Just gone and I can't see.